Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey geng, hari ini aku nak bawa pasal ahli parlimen Jasin Johor. Dia punya menjerit di dalam kempen dia ni pasal Anwar Ibrahim naik kapal terbang. Itu pun dia punya menjerit, Anwar Ibrahim naik helikopter, Anwar Ibrahim pi sana pi sini, sehingga kan depa desak supaya Anwar Ibrahim hentikan program program temu Anwar kan dekat universiti-universiti yang dibuat oleh Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim kelilingi Malaysia, Sabah, Sarawak, ke mana-mana saja untuk nak jumpa mahasiswa ni, pelajar-pelajar, student-student ni, untuk nak dengar apa masalah-masalah mereka. Tapi meroyan dia punya menjerit terhadap Anwar Ibrahim ni, tak tahu nak abang kan. Bukan itulah, disebabkan Anwar Ibrahim ni tidak menguntungkan parti PAS, dia hentam kau-kaunya. Cuba hangpa tengok, sewaktu UMNO dulu menguntungkan parti PAS, kan? Faham tak? UMNO dulu, waktu sebelum PRU hari tu, kan, bersama dengan Perikatan Nasional Tubuh Kerajaan Pusat, waktu tu UMNO menguntungkan parti PAS, dia punya peluk, dia punya sayang dekat PAS, dekat UMNO ni gila-gila. Sekarang UMNO tidak menguntungkan PAS, kan? Dan tak ada pun keuntungan untuk PAS. Sebab tu apa, hentam UMNO kau-kau. Samalah sewaktu apa, sewaktu Pakatan Rakyat dulu pun macam tu lah, kan? Disebabkan Pakatan Harapan ataupun Parti Keadilan Rakyat dan juga DAP ni menguntungkan PAS, dia peluk kau-kaunya DAP, dia sayang peluk cum habis. Sebab apa? DAP dan PKR menguntungkan PAS. Dan sekarang ni apabila Anwar Ibrahim dan kerajaan hari ini tidak menguntungkan PAS, mereka hentam kau-kaunya. Jom sama-sama kita dengar apa yang MP Jasin ni cakap, dan terus Anwar Ibrahim jawab dekat Johor baru-baru ini. Jom sama-sama kita dengar. Rakyat di Jasin susah naik kapal terbang yang jumlahnya ratusan ribu dari satu tempat ke satu tempat, naik kereta, sudahlah. Dua itu lagi pada rakyat. Naik helikopter. Kalau rakyat kaya raya, naiklah sampai ke bulan pun tak apa. Ini rakyat dalam keadaan yang susah, tiba-tiba membazirkan harta negara, membazirkan duit rakyat. Ini perkara yang rakyat melihat dengan mata kepala mereka, sehingga akhirnya berlaku gelombang penolakan kepada kerajaan yang ada. Bukan kerana rakyat ni bodoh, bukan kerana rakyat ni dibayar, tidak. Kerana rakyat ini sudah tidak dapat menahan perasaan sifat hipokrit yang ada pada pemimpin-pemimpin kerajaan pada hari ini. Ketuan-tuan tengok saya ni bercakap merapu ke apa? Saya rasa saya belum merapu lagi ni, kerana saya cakap berdasarkan fakta. Anwar sekarang hari-hari naik kapal terbang, helikopter ke mana? Saya Perdana Menteri, kapal terbang kerajaan tu ada, kau pakai lah. Kamu nak jealous sebab apa? Oh, dia naik helikopter. Dah, program kerajaan. Boleh. Apa salahnya? Okey, malam ni saya kempen. Okey? Tapi tadi saya naik kapal terbang kerajaan, datang, balikkan saya naik kapal terbang kerajaan. Ini program kerajaan. Pergi hospital, menghadap tuanku. Saudara, menesabahlah. Semua Perdana Menteri sebelum ini pun begitu. Termasuk yang bersatu, yang PAS. Semua sama je. Tapi tang ini, kalau dia guna TikTok, fitnah dan saudara. Kamu pakailah jubah 4 kali besar pun. Fitnah-fitnah juga. Ha? Cuba tengok yang Anwar Ibrahim jawab. Semua Perdana Menteri akan guna kemudahan kerajaan. Bukannya semua Perdana Menteri menambahkan lagi kemudahan. Kan? Seperti mana zaman Ismail, zaman Muhyiddin. Muhyiddin dia naikkan balik rumah Perdana Menteri. Dia buat bagi mewah balik. Habis 30 juta lebih. Zaman Ismail Sabri order. Order apa nama kereta yang berharga 2 juta ringgit. Sebiji kereta je harga 2 juta ringgit. Kan? Jadi ini jangan lupa, dia ni lah dia yang
Ahli Parlimen Jassin inilah yang keluarkan kenyataan di dalam ceramah dia. Hanya ahli PAS, penyokong PAS sahaja, ahli sunnah wal jamaah yang tidak menyokong apa, yang tidak menyokong PAS, dia dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Ha, kenyataan tu ada. Seperti mana yang hadir awal pun keluarkan kenyataan, perlembagaan hari ini, perlembagaan kerajaan adalah perlembagaan penjajah. Tapi setiap kali hadir awal menang pilihan raya, dah puluhan tahun hadir awal menjadi ahli parlimen, hadir awal mengangkat sumpah menjunjung perlembagaan Malaysia, perlembagaan yang hadir awal kata perlembagaan penjajah. Dia angkat sumpah akan mempertahankan perlembagaan yang telah ditetapkan. Inilah hipokrit, hipokrit. Dia duduk tengah sedap-sedap berkempen, Muhyiddin Yassin sampai. Muhyiddin Yassin pula berceramah dekat Johor baru ni. Pam! Dia keluarkan kenyataan. Haram undi Suhaizan. Haram jika undi Suhaizan. Jangan bagi undi kepada Pakatan Harapan. Sehingga tara tu. Kan? Takkanlah lebay-lebay yang di bawah tak boleh nak tegur. Ha? Takkan lebay-lebay Haji Hadi ke apa tak boleh WhatsApp. Weh, haramlah hang kata macam tu. Esok tu dia boleh buat permohonan maaf. Kan? Saya hanya tersasul. Seperti mana Ustaz Zainal dekat apa nama Kedah tu. Kan? Musuh-musuh Allah. Sehingga tak tu. Dekat Kedah tu semua orang kafir ke apa? Kan? 50% orang kafir ke apa dekat Kedah tu? Sehingga kan dia keluarkan kenyataan haram undi Pakatan Harapan Suhaizan ni. Sehingga tak tu dia punya pemikiran dia ni. Kan? Jenis apa dia tau? Kan? Lu ni dia ni. Hak yang Muhyiddin Yassin dia dah jadi apa tau? Al-Syeikh Al-Maulana Al-Muhyiddin Yassin. Oh, dia dah dapat jawatan mufti. Muhyiddin Yassin dia dah dapat jawatan mufti. Dia dah dapat jawatan ustaz, ulama. Macam-macam dia boleh dapat. So, atas kenyataan Muhyiddin Yassin ni banyak sangat. Orang tibai dia balik kan. Orang keluarkan video. Orang bercakap membalas hujah Muhyiddin Yassin. Jom kita dengar apa yang dikatakan oleh Abang Botak. Jom sama-sama kita dengar. Hello Malaysia. Muhyiddin ni dia lain macam lah sekarang. Betul tak? Sejak dia jadi kawan baik parti PAS dan akrab dengan Tuan Guru Hadi Awang, mungkin dia dah naik level lah. Jadi ulama juga ataupun tak jadi mufti. Yelah, baru-baru ni dia cakap apa? Dia jatuhkan hukum haram bagi undi dekat Suhaizan, calon yang melawan parti dia. Hei, kita semua tak lupalah. Betul tak? Dulu dalam berceramah kan, abang dia buat kenyataan, ditemu buah rekod-rekod video semua dicakap ni masih segar di laman-laman web, di YouTube semua, betul tak? Dia cakap dulu parti PAS ni parti sesat. Sekarang dia pula dah boleh jatuhkan hukum. Mungkin dia dah jadi ulama ataupun mufti, ataupun sejak menyayangi Tuan Guru Hadi Awang ni mungkin ada kitab khas lah, kitab special yang dia bertalaki mengaji dengan Tuan Guru Hadi Awang senyap-senyap. Kita tak tahu sebab dia begitu yakin menjatuhkan hukum haram ni. Kitab mana dia belajar ni? Kita pun pelik lah kan. Tapi jangan risaulah Muhyiddin kan, masih segar semua ingatan yang dia tuduh PAS parti sesat lagi menyesatkan orang lain. Jadi pengundi-pengundi semua pandai-pandailah fikir. Sebab simple je, siapa buat dia dapat, dia kena tanggung dan dia kena jawab. Okey, sama-sama kita fikir. Ciao. Itulah geng, setara tu sajalah. Puak-puak ni kan, menghukum orang, mengkapirkan orang, menghina orang, mencerca orang, menjijik orang. Segala-galanya mereka akan buat. Demi apa? Demi meraih undi. Demi meraih kedudukan. Sebab, apa lagi cara untuk mereka nak, meraih undi? Kan? Anwar Ibrahim tak buat macam mereka. Anwar Ibrahim tak jual agama. Anwar Ibrahim tidak jual bangsa Melayu. Anwar Ibrahim dia tak jual apa pun, dia tak jual. Dia hanya jual rakyat. Dan dia hanya jual ekonomi. Dia hanya jual reform.
reformasi hak yang anak Ibrahim nak buat. Kan? Jadi itulah sebab itulah ramai orang syorkan sangat kan. Untuk okey, untuk agama Islam, kita okey berpolitik dan juga apa nama dan juga politik. Kita menggunakan saluran Islam. Kita menggunakan dan kita buat bila macam kita berpolitik dan kita dapat kuasa, kita agama Islam ni akan menjadi panduan kepada kerajaan tu. Faham tak? Tapi agama Islam ni kita hanya kita nak agama Islam tidak digunakan sewaktu kempen pilihan raya. Agama Islam tidak digunakan sewaktu kempen, sewaktu berucap menghentam parti lawan kan. Sebab dia akan tersasul, dia akan berlaku berlebih-lebihan, dia akan balun lebih, dia akan kata lebih, dia akan kata macam-macam. So jom sama-sama aku bawakan satu video untuk nak apa nama tunjuk apakah definisi sebenar jual agama demi kelangsungan politik. Jom sama-sama kita dengar. Kau nak tahu apa maksud jual agama yang sebenar? Kau nak tahu maksud dia apa? Aku akan tunjuk kau satu video ni, dan video ni agak panjang, okey. 2 minit lebih. Tak banyak sangat, 2 minit lebih aje. Kau tengok video ni, kau nilailah sendiri, okey? Jom kita tengok. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, tuan-tuan pun tahu biasalah kita ni. Kita ni parti yang tidak dapat helikopter. Tidak ada yang disebut dengan jet-jet peribadi. Kita tidak ada parti yang susah dipanggil. Yang kita mengharapkan daripada sumbangan-sumbangan kita di kalangan kita. Oleh demikian, saya harap supaya petugas-petugas dapat bergeraklah. Tabung-tabung yang lalu tu kita ingat ya. Biar bila kita masukkan sumbangan dalam tabung ini, kita niat ya Allah, hapuskan segala dosa-dosa aku yang lalu ya Allah. Kita niat pada diri kita, mudah-mudahan setiap debu-debu yang melekat pada pakaian kita, peluh-peluh yang mengecik ini, semuanya akan menjadi saksi kita di hadapan Allah. Kita telah berjuang di jalan Allah. Dan kita telah gerakkan kerja-kerja untuk memastikan agama Allah ini tertegak di atas muka bumi dengan penuh cara yang teradil, yang penuh dengan keadilan Islam itu sendiri insyaAllah. Mudah-mudahan demikianlah. Jadi saya harap supaya para hadirin sekalian bolehlah menggerakkan tabung-tabung ini, tabung-tabung untuk menyelamatkan harta orang Islam, menyelamatkan masa depan hidup kita, dan dalam masa yang sama niat untuk arwah ayah kita, arwah mak kita dan mereka-mereka yang telah meninggal dunia, supaya pahala-pahala ini mengalir di kalangan kita insyaAllah. Hari ini kita tak nampak lagi, tapi bila kita menghadap depan Allah nanti, kita akan nampak bagaimana ganjaran-ganjaran yang disediakan oleh Allah besar, yang tidak ada dalam parti lain kecuali Perikatan Nasional ini, yang mengajar pada kita untuk kita berjuang di jalan Allah dalam keadaan kita betul terang dalam hidup kita, melaksanakan segala yang disuruh oleh Allah, amar ma'ruf nahi munkar ini sendiri. Saya faham ada yang sebut, ustaz tak bawa duit malam ni ustaz. Yang sebut demikian, tak apa, jam-jam ada, handphone ada, gelang-gelang mah pun ada. Dan orang Kelantan biasanya gelamah dia banyak. Itu biasa demikian. Jadi bolehlah kita gunakan untuk kerja-kerja Islam, dan akan menjadi saksi pada kita di atas amalan-amalan yang kita lakukan. Bukan orang Kelantan je, orang Terengganu. Sekarang ni orang kaya-kaya semua. Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis dah jadi kaya, Allah jadikan demikian. Mudah-mudahan kita pun tumpang sama kebaikan-kebaikan yang demikian yang Allah jadikan. Terima kasih sekali lagi. Aku lukali hadza, astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aha. Yang bercakap itu bukan orang lain eh. Kita kenal dia siapa? Ustaz Dosuki. Aku masih lagi ada rasa hormat dekat dia. Kita panggil dia Ustaz Dosuki. Walaupun dia ni kerja siang malam, tabur fitnah kiri dan kanan tanpa henti, tak ada rasa malu, tak ada rasa segan, tak ada rasa bersalah apa-apa. Memang fitnah orang ni makanan dia. Okey. Tapi aku pelik kat sini. Pada Februari hari itu, PAS melalui Ustaz Nik Zawawi, Ahli Parlimen Pasir Putih, Kelantan, ada mengeluarkan satu kenyataan. Ini kenyataan dia. Dia kata PAS ni banyak duit, boleh bagi Bersatu, jangan risau. Sebab Bersatu waktu itu, akaun dia kena beku. Ingat lagi tak? Okay. Tiba-tiba bila datang ceramah,
edarkan tin Milo, kutip duit dengan penyokong. Pemimpin dekat atas kata pas banyak duit. Dekat bawah ini, pemimpin apa? Pemimpin minta duit dengan rakyat. Aish. Macam mana? Diorang ni betul-betul penunggang agama yang sebenar, korang tahu tak? Definisi sebenar, kalau anak-anak korang ke, adik-adik korang ke, siapa-siapa tanya, apa maksud penunggang agama, apa penjual agama, penunggang agama yang sebenar? Korang boleh tunjuklah. Perangai-perangai puak-puak PAS, lebay-lebay PAS, pemimpin-pemimpin daripada PAS ini adalah contoh terbaik kita nak boleh bagi. Macam mana kita ni, apa puak-puak ni memperdagangkan agama demi habuan dunia. Kau tengoklah sendiri. Okay? Puak-puak macam inilah sebenarnya yang kita perlu lawan, perlu tentang habis-habisan. Sempat lagi memburuk-burukkan kerajaan, memburuk-burukkan orang, nak sindir-sindir orang sambil-sambil minta derma tu. Lima jenis tak ada malu betul punya orang eh. Okay geng, cuba hangpa tengok geng. Kutip derma untuk nak bayar saman yang dia kalah. Faham? Okay, macam ni lah. Ustaz Dasuki ni, dekat kes mahkamah dia macam ni tau. Okay, dia dah fitnah orang. Dia dah fitnah Dr. Mujahid. So, Dr. Mujahid ni, keluarkanlah kenyataan balik, kenyataan balas daripada fitnah yang dibuat oleh Dasuki. So, hak yang Dasuki ni koyak gabak. Faham tak? Bila dia sentak, bila ada macam ada orang balas respon dia, terus dia saman. Bila dia saman, naik ke mahkamah, dia kalah saman. Faham tak? Dia kalah saman dia tu. So, lala-lala sekali rakyat yang di bawah yang kena bayar. Dia pun dia buatlah sedih, dia buatlah sebut syurga, sebut mak ayah kita, mati kita dekat dalam kubur kita, dia petik habis. Untuk apa? Untuk dia nak raih simpati daripada puak-puak. Sedangkan dia fitnah. Kan? Macam tu lah, itulah yang dibuat oleh puak-puak PAS ni, daripada MP Jasin, daripada Muhyiddin Yassin, Hadi Awang, puak-puak ni. Daripada tak ada hujah, daripada nak balas, daripada nak hentam kerajaan dengan hukumkan haram, kapikan, fitnahkan. Cara tu je level-level puak-puak Perikatan Nasional. Kan? Oh ni lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala apa? Hang ibarat hang nak menegakkan benda yang salah, benda yang haram, benda fitnah. Aduh, kita pun peninglah dengan puak-puak ni kan. Jadi tak apalah, insya-Allah Allah akan tunjuk. Allah akan tunjuk. Kan? Kan? Dan aku mengharapkan Anwar Ibrahim hari ni dapat buktikan kejayaan dalam masa 2-3 tahun. Sebab kalau kita nak buat perubahan apa-apa, bukannya sepantah kilat terus dah boleh settle. Ambil masa untuk perbaiki ekonomi, perbaiki negara disebabkan Perikatan Nasional 33 bulan dah merosakkan negara. Okey, terima kasih banyak. Kita harapkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Boleh subscribe, like, komen dan share. Tak kat maaf, Pak Antoang. Assalamualaikum.